Selamat siang semua. Saya Zulfikar Alimuddin, saya pendiri dan ketua Dewan Pembina Yayasan Cinta Harapan Indonesia. Kita semua tahu bahwa bulan April adalah bulan yang dikenal sebagai hari Autism Awareness. Dan salah satu yang kita ingin renungkan sama-sama adalah tidak ada seorang anak pun yang ingin lahir berbeda di muka bumi. Penyandang autisme memiliki perbedaan, kita pun memiliki perbedaan. Hanya saja perbedaan yang mereka miliki cukup mencolok, yang kadang-kadang mengganggu mungkin buat kita. Namun pada prinsipnya mereka, kita semua ingin diperlakukan sama. Saya menghimbau pada kita semua untuk menghargai perbedaan-perbedaan ini dan mendorong agar mereka bisa semua tumbuh menjadi lebih baik. Mari kita rayakan Hari Autisme Sedunia ini dan khususnya buat anak-anak kita, para penyandang autisme. Terima kasih. Assalamualaikum.